Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi guys di NSD Channel ya guys ya. Oke guys, hari ini guys kita akan review guys ya 2 ID proofs keren dari teman-teman kita guys. Dan ini tidak mungkin kalian bisa lewatkan guys ya. Okay. ID proofs gokil guys, jadi langsung aja ya guys. Kayak kejar restoran banget ini guys, kita ngebut-ngebut guys ya. Aduh, kenapa dia masuk ini guys? Kenapa masuk rumah lagi? Sorry guys, ini error guys. Dan hari ini saya akan review 2 ID props. Yang pertama tuh guys ya, okay. Dari Edisonson ya guys ya. Jadi okay, dari langganan review kita men, jadi Edisonson mengeluarkan 1 ID props baru guys, tentang Skibidi guys ya. Terus Skibidi apa aku gak tahu guys. Yang kedua guys, dari Indra Budiman. Nah ini juga Indra Budiman aku gak tahu guys, dia bakal ngeluarin ID props apa teman-teman. Yang pasti langsung aja kita review guys. Yang pertama ya guys ya, dari Edisonson men. Kita langsung ke props guys ya. Langsung guys, kita tancap gas ya guys ya. Search proof by ID 9016 920971607 ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah map Skibidi Toilet Skeleton dari Fans We Happy. Jadi Fans We Happy itu guys, itu adalah nama di sana. Oke guys, ini dia teman-teman ya. Jadi kenapa guys aku pilih sore waktunya guys? Sekarang kita reviewnya sore guys. Jadi ini aduh, dia menyemburkan ini guys ya. Dia menyemburkan polusi udara yang mengerikan teman-teman. Wow. Wah, dan dia menyebabkan kota Sakura sekarang terserang polusi guys. Bruh. Wah, kenapa dia? Oh lihat guys, jadi ini adalah Titan Skeleton baru sebenarnya, Skibidi Toilet guys ya. Itu guys banyak banget teman-teman sekarang guys. Jadi waduh, udah ada samurai dengan 6 pedang ya guys ya, dengan laser double. Oke. Okay. Wah, sekarang jadi Skibidi Toilet yang bos itu guys. Sekarang tuh bagi aku guys ya, mungkin kan enggak ada apa-apanya guys sama Skibidi gokil ini guys ya. Oke. Okay. Betul guys, di sini guys ya. Kita dia Skibi. Jadi ini guys, jadi ini tuh laser sebenarnya teman-teman ya. Jadi okay, Cyclops di X-Men itu guys ya, dan dia mengeluarkan ini sebenarnya antara asap atau lendir ya guys ya. Okay. Atau enggak acid guys, acid yang bisa merumpuhkan itu guys. Tapi untuk konsepnya guys, dia full beton guys ya, full beton. Jadi andaikan sini dipasang laser itu guys, itu lebih gokil lagi ya mungkin. Okay. Tapi thank you Edisonson untuk ID proofs-nya, keren banget ya guys ya. Oke guys, kita masuk ID proofs yang kedua ya teman-teman ya. Let's go. Jadi guys, ini adalah ID proofs dari Indra Budiman ya guys ya. Untuk okay, ID proofs-nya adalah 871 ya, bener guys, bener 692 421 522 64 guys ya. Let's go. Oke guys, Titan speaker upgraded guys ya, versus Titan kameramen upgraded guys. Oke. Kita download guys ya. Wah, ini keren-keren guys ya. Di perusahaan lain aku udah bisa berkata-kata guys ya. Oke. Dia mereka berdua bertemu semakin mendekat guys. Wah. Oke. Kita tuh sekali guys. Ini gara-gara Titan ini guys, kita harus pakai umpan bersih udara guys. Kita harus berubah jadi Bobo Boy dulu ini guys ya. Bobo Boy angin. Oke teman, kita sudah berubah jadi Bobo Boy angin guys. Kita akan hilangkan untuk ininya guys ya, untuk asapnya. Let's go. Oke guys, kita udah ngilang asapnya guys ya, dan ini Bobo Boy angin bisa terbang guys. Oh, lihat nih guys. Wow. Saya bentar guys. Ini iya guys, dia pakai tameng teman-teman ya. Oke teman, jadi kayak gini guys. Pertarungan Battle of Titan teman-teman. Gokil lihat guys. Oke. Okay. Jadi ini ada Titan kameramen upgrade guys ya, dan ini adalah Titan speakerman upgrade guys. Oke. Okay. Dan mereka berdua tuh sama-sama keren ya guys, dan sekarang kita sudah bersyukur teman-teman bahwa Titan speakerman upgrade guys sudah selamat guys, dan sekarang sudah ready untuk menghancurkan para toilet-toilet gokil ya. Oke guys ya, jadi ini deh guys ya, ada 2 ID proofs keren guys. Oh, look at this guys. Look at this monster man. Oh my god, dengar kemana guys? Oh, dia mengeroyok skip. Mantap. Dia mengeroyok kameramen Titan ya guys ya. Dan look at this guys, this is the real monster. Wow. Oke guys, ini ada toilet yang ini guys ya, yang gagal kayaknya guys. Maksudnya toilet
Gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Bentar guys, kita cari masih ada karakter lainnya guys ya. Berarti, oh dia pakai tameng TV Man ya guys ya. Si speakernya guys ya, speaker titannya pakai tameng TV Man. Oke. Melawan speaker ini guys, oke guys. Oke teman-teman, jadi ini guys ya ada 2 ID perps keren guys. Ini keren banget ya menurutku guys ya, dari si Edison Son dan juga si Indra Budiman guys ya. Oke. Jadi kalian bisa langsung aja akses guys untuk ID perpsnya, tadi udah aku kasih tahu guys ya. Jadi langsung bisa kalian download teman-teman dan aplikasikan di Sakura School Simulator kalian teman-teman. Oke guys. Terima kasih bagi yang mengirimkan ID Proofs, dan bagi yang kalian yang ingin di review ID Proofs ya teman-teman, kalian langsung tulis aja di komen di bawah guys. Okay. Nanti aku akan tag kalian guys ya, dan aku kasih nama pembuatnya ID Proofs di dalam video guys. Jadi niat kita guys itu membantu para kreator Sakura juga guys, biar berkembang bersama ya teman-teman ya, biar game ini hidup terus teman-teman. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman. Video udah gue lakukan ya guys. Ini dia Bobo Boy Angin, bye-bye, salam SD guys. Sehat selalu teman-teman ya. Bye-bye.